pencegahan penularan COVID-19 atau virus corona, dan kita melihat tadi paparan dari Direktur Rumah Sakit mengenai kesiapan ruang isolasi, kita ada menyiapkan 16 bed dengan 4 ruang di Rumah Sakit Murjani ini, dan kita plan B-nya juga menyiapkan ruang tambahan, yaitu di ruang teratai di belakang, itu ada 20 bed. Tapi mudah-mudahan ini tidak banyak seperti itu, artinya yang 16 bed pun mudah-mudahan tidak sampai ada satu orang pun di Kabupaten Kota Waringin Timur ini. Tetapi kita sebagai salah satu rumah sakit rujukan, kita harus mempersiapkan, artinya menangani beberapa mungkin rujukan dari beberapa kabupaten di sekitar wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Di samping itu juga kita tadi itu merapatkan tentang alat-alat medis termasuk ronsen portable. Kita pelajari secara undang-undang, Permendagri pada tanggal 14 Maret juga mengeluarkan tentang edaran penggunaan anggaran sebelum perubahan. Tetapi kita pelajari apakah alat ronsen, kita mempunyai alat ronsen tapi di bawah standar, kita tetap pakai itu, dan kita dipelajari oleh tim anggaran untuk penggunaan pembelian pengadaan secara cepat alat ronsen portable yang 100 cc tersebut. Jadi dalam masuk ya?